jemaah saat ni. Sebab tu kita kena deh pehes sini. Ialah perkara kita bincang ni masalah wasat fi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal ghalin wal jafin. Kasih Nabi ya duk panggil duk tengah-tengah kasih Nabi. Bukan kata melebihi ataupun mengurang, tak ada. Duk tengah-tengah tu jamaah ahli sunnah wal jamaahnya. Karena mereka kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pergi kata Nabi saat itu sebaik-baik manusia. Dan Nabi kita ni sebaik-baik manusia dan Nabi kita adalah khataman nabiyyin. Sebab itulah sepenuh iman orang mukminin semua ni imanan. Awi iman kita sepenuh, iman kita molek sungguh, sungguh-sungguh ialah kita kasih kepada Nabi kita dan kita ikut kepadanya. Kasih Nabi, ikut Nabi. Kalau masih lagi tak kasih Nabi, kalau masih lagi tak ikut pada Nabi, maka itu iman dia tidak sempurna lagi. Nah, ia kena ikut Nabi lagu mana, kasih Nabi lagu mana. Nah, baru iman dia sempurna. Dan dia kena pergi kata Nabi Muhammad, walaupun kita kasih dia, saya dia, tapi Nabi Muhammad manusia supaya kita agak, dia mati, mau mati. Dia kena mati ya. Tapi setengah-setengah sahabat membawa kepada kasih dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa kepada dia terus Nabi mati, nak duduk dengan Nabi semua. Sebab itulah Abu Bakar apabila dia perakat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad mata, Nabi sudah mati dah, membawa kepada setengah-setengah sahabat tak puas hati. Dia tak puas hati, lalulah lebih-lebih lagi Umar bin Khattab. Dia bangun salah dah. Siapa kata Nabi mati? Tanul dia kasih benar. Siapa kata Nabi mati hari ini? Dek, aku akan pacar lehernya dengan pedai aku ni. Aku nak karkok. Apa beri arti kepada kita Umar bin Khattab? Dek, beri kepada kita gapo pertinya ialah nak kata Umar tu begitu kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak kata tu si Nabi mati nah. Dak, Nabi manusia mati juga. Manusia sepupu kita yang mati juga. Dan kita kena ingat agamanya, agama Nabi kita Islam ini sampai ke hari kiamat. Ha, kita nak gulu tak boleh. Kita nak melebih-lebihi tak boleh. Dah, ya ada cara dia, ada garis dia. Jangan sama sekali kasih sama lebih pada bawa pada dia tu memalingkan dia diri dia daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, tak silap aku tu deh. Melebih-lebihi dalam Islam tak boleh. Al-ghulu fid din, Allah taala marah. Tak silap ada al-ghulu fid din. Tu. Tu nak yang kata deh, wasat. Kasih Nabi kita tengah-tengah kasih Nabi, tak ada terlepanggil terlebih melebihi dan gitu juga tidak kurangi. Tu kasih pada Nabi deh. Tawassatu. Dan begitu juga pada sahabat-sahabat Rasulullah. Nasih lagu mana kita kepada sahabat Nabi, lagu mana? Karena mereka adalah dia orang yang timur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Dan mereka nak sebar al-Islam hingga kata kita tapak kita sapa sekali lain meledak lagu ni dengan usaha, dengan letih penat, susah payah daripada sahabat-sahabat. Allah Subhanahu wa taala hatta mari berbagai-bagai nikmat.
Allah Subhanahu wa taala hatta mai berbagai-bagai panggil segala keperluan apa semua Allah taala hatta mai. Tu nak kata deh. Kita saat ni tu kepada sahabat Nabi saat ni tu kita kena kasih tapi jangan melebih-lebihi. Tak ada Islam dia lagi tak sewi situ deh, tak sewi situ. Islam ni bukan tafriq, bukan ifraq, bukan tafriq. Ifraq ni al-Islam la tafriq wala ifraq wala tafriq. Islam ni bukan kata melebih-lebihi dah. Dan bukan kurang dah. Islam lagi sederhana tengah-tengah Islam ni. Tu nak kata akidah al-sunnah wal jamaah. Lepas dah tu pula wastu fi ta'amul ma'a ulama. Lagu mana nak bergaul dengan ulama-ulama pula? Karena salafus salih dia kasih kepada ulama-ulama dan mereka anggungkan, mereka muliakan kepada ulama dan mereka ada akhlak dengan ulama-ulama. Tu nak dia kata kebenarannya. Yang perlu kita kena ubah Nabi kita masalah kebenaran ini perjalanan akidah al-sunnah wal jamaah. Begitu juga kena tengah-tengah tetapi masalah kita nak main dengan apa ni orang pemimpin-pemimpin agama Islam. Nak lagu mana? Jangan membawa kepada bawa seorang sana membenasakan atau muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada akidah oleh sunnah wal jamaah dia lagi benar situ. Tak sewi ada. Timur ke rosakkan, timur ke binasakan dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala. tu nak kata Islam ahli sunnah wal jamaah dah. Bab syafa'ah pula wasf fi bab syafa'ah. Kerana apa? Kita umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan tolong kita esok-esok. Muhammad akan tolong, akan bantu kita di esok-esok. Kita umat Nabi Muhammad as-syafa'ah. Dia tak serupa puak khawarij. Dia tak serupa dengan puak mu'tazilah. Dia ingkar, tak ada syafa'ah dah. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena pergi kata kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala ta Nabi tak ni boleh beri syafaat kepada kita. Nabi boleh tolong kita, Nabi boleh bantu kita, Nabi boleh meringankan kita daripada azab seksa Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat deh. Tu hati mu taubat daripada orang mukminin. Dan Tuhan terima. Dan tentang masalah Nabi apa ni? Selain pada syafaat kepada orang tabir, pertolongan kepada orang taibin, orang taubat kepada Allah Taala minal mukminin, dan kita kena isbatkan syafaat lil fusaq. Orang deraka Tuhan Tuhan Allah Taala hatta mari syafaat juga. Tu nak yang tak kelebihan Allah Taala kepada hamba dia. Dan syafa'at di akhirat esok. Dan syafa'at di akhirat esok Nabi Muhammad akan tolong pada umat dia di akhirat esok. Umat dia doa ala kedahsyatan, umat dia doa ala susah, doa ala seksa, doa ala panggil atau berbagai-bagai azab seksa Allah Subhanahu wa taala, tetapi di saat itu juga boleh minta kepada syafa'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga asbatu minas syafa'ah madalla alaih dalil minal kitab wa sunnah wa nafau minha ma nafahu dalil. Ada syafa'ah ni dan mengikut Quran dan mengikut hadis Nabi ialah ada Allah Subhanahu wa ta'ala kawis syafa'ah kepada dan orang yang sentiasa dia sangat kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni tak ada dalam kaedah. Dalam kaedah pegangan ahli sunnah wal jamaah
kata mereka boleh syafaat kepada sesama saudaranya. Dan apatah lagi syafaat kepada orang yang perlu. Maka Islam utama di sini dalam supaya nak jadi situ agama Islam, agama alam apa ni? Agama apa ni? Dan agama yang bersih, agama yang sucinya. Batu nak bagi syafaat ni nak minta selain daripada Allah Taala tak boleh, nak minta Tuhan saya. Dan nak minta syafaat ni selain daripada Allah Taala tak boleh, nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Patut perkara yang seterusnya tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, la tasammuna illa bi ismil Islam wa sunnah wal Jamaah. Nah. Tu. Tidak dinamakan kecuali nama Islam wa sunnah wal Jamaah. Tu nak kata dalam kaedah Ahlussunnah wal Jamaah saat ni dia tekal benar, jangan talih-talih muhafiz, talih mendekat dengan orang ahli bid'ah. Mereka ni dia menyesatkan orang. Dan ahli suka pecah belah. Nabi lagi tahu hidup main orang suka pecah belah. Dengan apa ni duit tubik. Dan ke apa ni duit tubik ke pernah perselisihan dalam masalah. Jadi pecah belah jadi besar. Tu Islam dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dia apa ni dia nafi, dia tolak itu. Dan pecah belah. Ahli sunnah wal jamaah yang temui ialah sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu ikat kepada sunnah dan jamaah. Dia ada sepuluh ahli hawa nafsu, dia buat bid'ah. Mereka saat ini itu dia mengikut bid'ah yang mereka rekakan, mengikut kesesatan yang mereka berjalankan. Sepuluh Jahmiyah dia, dan benda-benda yang lawan dengan salafus salih dia. Semua saat ini itu membawa kepada seorang saat ini itu apa ni panggil kata kalau siapa melawan dengan hal salafus salih daripada usul benda usul saat ini sepuluh Asyariyah, Maturidiyah, Al-Maturidiyah ataupun asal daripada buat dolar, buat sesak, Qadariyah, Jabariyah, Murjiah, semua saat ini buat sesak saat ini tu dia kena menjauhkan diri, jangan ikut mereka sekali. Dia buat sesak, buat akidah sesak, buat pegangan sesak. Ini cara-cara kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu perkara yang mana dari Ahlussunnah wal Jamaah la tasammuna illa bil Islam. Tekan berat mana itu masalah di segi kenamaan saat itu. Adamul ikhtilaf fil usul i'tiqad. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dilarang keras tawi perselisih dalam masalah akidah. Masalah asal, usul. Tawi perselisih ni kapa. Ya tak bukan supaya benda forok. Benda apa ni, benda dahai-dahai tak apalah tu. Perselisih yang kena timbul, kena ada situ. Tetapi kalau ada perselisih dengan masalah benda usul, maka ini kena perselisih. Tidak ada sama sekali. Tu sebagai nak yang kata, bak akidah ni nak ada khilaf tak boleh. Lagu tu lah akidah ini. Ya tak serupa benda lain, tak serupa dengan kitab ahkam apa ni, kitab hukum ahkam masalah fiqh. Nih, benda hak asal tak boleh khilaf. Benda hak hubungnya dengan akidah tak boleh khilaf. Benda hak furuk, benda cawang itu dia tak ada masalah apa situ. Dia boleh ijtihadat atas diri kemampuan yang ada padanya. Sebab itulah salafus salih la yakhtalifuna. Salafus salih tak ada perisih, dia tak perisih di antara mereka dengan masalah usul dalam agama saat ini. Ahli sunnah wal jama'ah innama kana fi ijtihadan bi umuri ahkam afar'iyat al-masail al-mulhiqah bil-aqidah. Tengok tu putih kehindai. Benda si hubungnya dengan masalah bab akidah ni, bab pegangan ni. Deh, bab pegangan ni betul benar kita deh. Jangan kita ada buat apa ya, buat mudah-mudah, jangan kita buat main-main dengan dia bab pegangan saat ni. Bab akidah. Kalau kita tengok dalam sejarah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekan benar masalah ni. Nabi wi keberatan, wi kemasa kepada
Dah, ya we masa tujuannya supaya kita tak sewi timbul perselisihan saat ini dari segi usul bab akidah. Dari segi masalah nama-nama Allah. Dah, sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala semua saat itu dia kata kemuliaan yang ketinggian hak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia saat ini duduk apa ni panggil kata manusia duduk kadang lagu tu juga, tetapi kata manusia sifat kelemahan situlah. Manusia yang tupai ke tupai situlah. Noyak kata tegas dalam perjalanan kita dan masalah ada mu ikhtilaf fil usul i'tiqad. Nak ikhlas tak boleh masalah asal, masalah usul ini tak boleh ikhlas deh. Ia tidak ada ikhlas dalam ni. Ia mai ada ikhlas benda-benda hak faraiyah, benda hak al-haluh ya. Deh, atau ikhlas tu menjadi kebiasaan saja itu. Ahli bid'ah, ahli bid'ah dah ahli khurafat semua sana ialah dia kata bikhilaf ahli bid'ah, buat bid'ah sana lagu mana kedudukan dia ialah la yuafikun ahli sunnah fi usul. Dia tak sama sama sekali dengan apa ahli sunnah wal jamaah tu apa ni al bid'ah. Dan begitu juga annal firqah al-wahidah minhum la yattafiq afraduha kullu ittifaq kullu min usulihim. Kalau ada di kalangan taifah ni segolong-golong ni ada perselisihan, bukan membawa kepada siapa tahap kata deh berpecah belah. Tu nak kata akidah al-sunnah wal jamaah tentang masalah adamu ikhtilaf fi usul al-i'tiqad. Lepas itu pula tarku khusumar fi din, jangan dok balah, jangan tekan masalah agama. Islam lagi deh masalah agama kita dok tekan berkerahkan tak boleh agama deh. Jangan buat main-main sama lagi. Dok balah masalah agama jangan sama sekali. Bah kalau kita tengok masyarakat kita sekali banyak dok apa ngeta nak selesaikan perbalahan masalah ni berat mana. Deh, akidah al-sunnah dia nafi terus. Kena tinggal perbalahan dalam agama kena tinggal. Dia kena tak tepi pula. Deh, itu nak kaya kata kepentingan WPH tentang masalah. Deh, benda-benda yang ada segi akidah al-sunnah wal jamaah. Al-bu'du 'anil mujadalah ahli al-bid'ah, jangan nak balas, jangan tekan dengan puak-puak bid'ah. Deh, hilangkan tadi puak bid'ah deh. Jangan duduk sekali sama sekali dan jangan sama sekali dia tunjukkan kejahilan dan kesesatan mereka saat ini. Deh, kerana mereka ahli bid'ah ni sudah sakit jiwa dia, hati dia sudah sakit dah. Deh, kerana dia nanti hari saja. Ini adalah nak kata ahli bid'ah ni satu perenai benar tersebut ada di kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli bid'ah sat ni duk rekod sendiri, duk buat sendiri. Yang mana kita tengok banyak di kalangan masyarakat kok kampung banyak benar masalah ni. Deh, masalah ni banyak benar sebab itulah. Deh, Islam dia lagi. Kaedah al-sunnah wal-jamaah dia lagi, jangan sama sekali, jangan duduk hape mereka, jangan duduk bicara cara mereka kerana mereka sudah rusak. Dan setiap akidah mereka al-sunnah wal-jamaah. Al-bu'du anil qil wal-qal wa qasru'an, jangan jauh daripada qil. Qil dia ni kata, iaitu kata, qil dia kata. Jauh situ dah. Ha, banyak tanya, banyak soalan tak boleh juga Islam lari situ deh. Ha. Dan juga dilarang tentang masalah perbincangan deh benda-benda batil. Ahli sunnah wal jamaah jangan kecek benda bohong. Benda buah, benda-benda batil jangan sama sekali. Kerana semua sana benda sekali cakap pe kita sana itu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakrahun al-hadis wal khawd fi ma la ta'il, fi ma la ta'il tahta wa la amal wara'ah. Semua ni nak kata ditegah.
Lagi tak awi dok bicara cara benda-benda hak rosak benda batil sat ni jangan sama sekali jauh rugi masa bagi hari dak tak kebenaran sat ni. Ahli sunnah wal jamaah adannu nas bi awqatihim. Ahli sunnah apa lagu mana dia sinyal ahli sunnah dia tengok pula keadaan dia masa dia lagu mana dan lagu mana dia habiskan masa dia benda saat itu beri faedah beri arti pada dia dah ataupun tidak. Itu pandangan ahli sunnah sentiasa mereka dah lihat mereka dah tengoknya kepada ahli sunnah wal jamaah. Berlainan dengan ahli bid'ah allazina yashghaluna anfusahum bima la ta bima la ta'ilun taht wala amalan wara'ah. Ah tu lagi dah lah Islam lagi sama sekali tak sibuk hidup apa ni ahlul bid'ah kita ikut dengan orang bid'ah tak leh. Dia ahli bid'ah tak leh. Dan Islam lagi situ. Dan kita juga dan dia kata alladzina yashghaluna anfusahum bima la ta'ila tahta wala amalun wara'ah. Ah tu lagi tentang masalah ahli bid'ah sat ni tu. Kadang-kadang ahli bid'ah ni dia sibuk dengan benda-benda dunia. Benda-benda tak dipakai bagi dia sat ni. Deh tu kita kena jauhkan situ deh. Ah tu. Perkara yang seterusnya ialah ma inda tawaif al-ukhra makamal indahum ahli sunnah wa ahli sunnah atmamahu wa akmalahu. Syekhul Islam rahimahullah radhiyallahu anhu kata minal ma'lum anna ahli al-hadis yusyarikuna kulli ta'ifatin minhum. Dah, dia terkena ni. Minal ma'lum anna al-hadis yusyarikuna ahli hadis ni ia bercapur. Dah, dalam apa? Ya tahallau Nabi min sifatil kamal supaya nak sepenuhkan hidup dia. Dah hidup dia ahli sunnah wal jamaah sana ni hidup dia wala mana dia sepakat-pakat dalam nama apa ni nama sepenuhkan dalam pergi dengan apa ni panggil tu yusyariku la talifah yatahallau min sifatul kamal mana mereka sana cari sifat kesempurnaan hak bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga ahli sunnah wal jamaah wa amruhum syura bainahum. Ahli sunnah galak syura deh. Syura ni masyarak. Nak buat gapo, nak fikir gapo, nak gapo kena syarak. Tu ahli sunnah wal jamaah. Wasyawirhum fil amri. Deh, itu Allah Subhanahu wa taala tetap masalah. Suguh kepada kita sebagai ahli sunnah wal jamaah digalakkan kita di apa ni? Di suruhkan kita supaya kita saat itu timbul sifat syura. Kena syura, kena musyarak. Deh, semua itu nak beri kebaikan kepada kita sebagai jariah untuk kita. Wa amruhum syura bainahum. Cuba tengok. Deh, jelas nyata ayat Tuhan ini. Apabila ada perselisihan, ada perbalahan, ada pertikaian gapo, kamu becung wimolek, bagi wimolek. Karena Islam suruh. Deh, Islam suruh. Apabila Islam suruh dah, supaya nak sepenuhkan kedudukan manusia saat ini tidak ada jalan lain dah kecuali hanya ialah deh lagu mana surah saat ini Islam suruh lagu mana suruh surah suruh surah tubik natijah lagu mana tubik apa ni apa yang surah saat ini tu itulah kebenarannya. Ha tu deh wa amruhum surah bainahum. Ini tak masalah orang mukmin ni tetap dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu istilah sungguh dia. Wa amruhum syura bainahum. Semua saat itu sama ada benda syura suara ni deh, bukan benda agama saja. Bukan masalah agama saja, bukan benda apa ni? Dunia pun begitu juga. Nak buat apa benda hubungan dengan dunia kena syarat juga. Tengok Islam tak molek bagi tak ya, baru dia tak apa? Tak timbul perbalahan. Yang syarat lebih mana putus dalam syarat lagu mana mati lagu mana itu jalan sudah. Kerana Islam dia jaga jiwa seseorang dia jaga takut rusak jiwa dia. Allah SWT jaga jiwa diri seseorang Islam takut rusak diri dia. Ha ni nak kata
Dia benda syura ni digalakkan, disuruhkan kepada ni, kata panggil kata orang yang apa ni panggil mas'ul, yang tanggungjawab tentang masalah ni, pimpin ni syura saat ni putus saya lagu mana, lagu itulah. Bukan pendapat satu, bukan pendapat seorang, dah syura-syura ni deh putus saya lagu mana, dapat lagu mana, itulah panggil natijahnya. Allah Subhanahu taala benda kecil, benda dunia pun kena syarat juga. Apatah lagi benda agama, benda akhirat, tentu sekali kena syarat. Tapi niat kelebihannya ya Allah taala beri pada kita, wasyawirhum fil amr. Kata ni pe amma, wasyawirhum, musyaratlah mereka sana, musyarat sama mereka sana. Mana-mana ada apa ni alasan ke apa, buku ke apa, Islamat deh, wa'am surat kamu, wa'am surat. Kalau tengok Nabi SAW, Nabi banyak menam surat dengan sahabat-sahabatnya deh. Nak buat satu perkara, ada satu perkara, ya surat dengan sahabatnya. Yatasyawaruna fima bainahum deh, yatasyawarun, ya dap surat deh. Tu nak kata Allah Subhanahu wa taala masih lagi deh jaga, Allah Subhanahu wa taala beri selamat lagi. Walaupun dalam keadaan kita masih lagi sepenuh dalam segi ibadat amalan kita, tapi kita ke arah nak sepenuh ibadat kita, amalan kita. Nak buat lagu mana amalan kita nak jadi sepenuh, amalan kita nak jadi lebih baik yang ada sekarang ni. Kan hal ini kita tahu dah, tak amalan kita ni kurang benar, amalan kita sedikit benar. Maka terpaksalah bagi kita saat itu kena benar, nak kata supaya tak sewi timur kata Islam saat itu tidak suruh dalam masalah musyarah. Nih, banyak ayat wa amruhum apa ni, wa am wasawirhum fil amr. Jadi PM wasawirhum fil amr. Mau ada urusan kamu musyarahlah dah. Musyarah. Dia al barakah dia ada situ. Ni hadi ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga al infaq fi sabilillah. Ahli sunnah wal jamaah ni galak benar, so belanja pada jalan Allah taala, infak beri cak duit galak benar dan fi sabilillah deh. Kerana apa? Kalau benar-benar dia pay orang beri cak pada jalan Allah, apa yang dia akan timu, apakah dia akan timu daripada deh Allah Subhanahu wa taala, tentu sekali dia jauh ya infak fi sabilillah. Dengan sebab keyakinan ni dia kata dia yakin secara dah dia akan timo pada Allah, daripada Allah apa yang dia ada dawi batu we ada bericak kau, dia akan timo. Apabila situ noyak kata infak dia fi sabilillah saat ni deh, dia suka, dia senang belanja, dia curahkan tenaga dia mana-mana cara, mana jalan dalam nak hasilkan dan infak fi sabilillah, harta dia yang ada. Dan apa ni kelebihan-kelebihan dalam kita nak infak fi sabilillah saat ni, al-aqidah ahli sunnah wal jamaah ya takamna deh. Jadi ahli sunnah wal jamaah dah kena infak fi sabilillah, kena ambil harta tu belanja pada jalan Allah Subhanahu wa taala deh, supaya benda saat ni jadi bekalan untuk kita ke akhirat. Begitu juga masalah ahli sunnah wal jamaah, al jihad fi sabilillah, jihad kena ada. Sama ada jihad dia dengan benda kecil-kecil ataupun dia jihad dia dengan benda-benda yang besar, tapi nak kata dalam Islam ni we galak kemna al jihad. Ya ayyuhallazina amanu deh, ya ayyuhallazi jahidu fi sabilillah deh, panggillah Allah taala kepada kita sebagai orang yang beriman suruh berjihad pada jalan Allah Subhanahu taala. Kerana benda ni hak setinggi-tinggi darajat yang Allah taala akan berinya. Apabila dia boleh apa ni kerbaikan diri dia mati dalam fisabilillah, maka Allah taala akan tinggikan dia dan darajat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok sahabat deh, dia duk apa? Duk suka benar sahabat-sahabat ni deh. Apa dia panggil tu? Dia cita-cita benar nak mati jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu dah, orang mati pada fisabilillah, mati syahid dalam jalan Allah taala ni, senang-senang dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala.
Deh, dia masuk syurga Tuhan dengan seni-seni saja. Ha, tu nak tak kelebihan. Deh, dalam pemahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan begitu juga dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini juga ialah Allah Subhanahu wa taala menyata pada kita minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Tengok dalam ayat ni ayat kata jadi orang sok rijal ma ahadullah alaihi sadaku rijal jadi lelaki sungguh sanggup pengorbanan dia ketinggian pengorbanan dia pada jalan Allah. Dan nak kata perasaan yang timbul seseorang saat ini dengan sebab dia cinta kasih kepada saudara dia dan dia tidak ingat apa yang dia dah panggil kata dia dah kasih kepada saudara dia saat ini. Ha, sebab tu minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbu wa minhum man kafar man yantazir wa ma badalu tabdila. Tu saya puji pada orang rijal. Dah orang rijal, orang lelaki yang apa? Benar dia kata sungguh. Dia timur segala kesanggupan dia Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita kepadanya. Tu kelebihan minal mukmininya. Dan begitu juga Islam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni dia ihtimam bi umuril muslimin, dia ambil berat, ambil kira, ambil padu kepada orang Islam. Tengok. Dah, kalau apa Ahlussunnah wal Jamaah ini kalau pakat padu belaka, pakat timur belaka kepada saudara-saudaranya, maka boleh selesailah masalah. Noyak kata kelebihan sahabat-sahabat dulu, dia ya utamu. Jalan-jalan walau mana, nak ukar masalah-masalah yang ada di kalangan. Okey. Deh, apa ni panggil itu? Timur masalah sana. Ini walau mana? Cari jalan, nak ukar walau mana? Berjalan dengan syarat, dengan syura deh, maka boleh ukar ke jalan masalah saat ini. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ia ihtimam kepada orang Islam, mik berat kepada orang Islam, mik peduli, mik kira kepada orang Islam deh, Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun duduk luar negeri, jauhnya apa ni, masafah dia jauh, tetapi hati dia terikat dengan dia kerana dia ingat terkasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ihtimam deh kepada orang Islam, kena ihtimam, kita kena mik berat, mik cara, mik peduli, mik kira oleh orang Islam ni. Jangan kita tengok saudara kita dok susah, kita biar dia susah, aku senang. Ini salah dalam pemahaman. Deh, kita tengok mana saudara kita susah, kita susah bersama. Tengok saudara kita mati, kita mati bersama. Dalam arti kata, kita nak tinggikan pengorbanan kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jagakan dan ke apa nak jagakan kebenaran hak agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kena ihtimam orang Islam, kita kena pakai ambil berat lah. wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ha, tu jelas nyata deh, kena ihtimam, kena ambil berat kepada saudara kita atik. Kita kena peduli kepada saudara kita atik. Karena kita tabiat manusia hidup di dunia ni ia tak sama belaka kedudukan. Hak ni tarani, hak ni kalani, hak ni tarani, hak ni tarani, tak semua tak apa lah kau. Tapi nak yang kata deh, kena kita kena memberatkan tentang masalah deh, apa ni, orang Islam deh, berat dengan saudara-saudara kita dalam Islam, dalam kita nak bantu, nak beri pertolongan kepadanya. Tu nak kata dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ihtimam bi urul muslimin. Lepas tu perkara yang lagi pula deh, satu lagi ataupun dua lagi dalam macam ni ialah al-hirs ala jama' kalimatul muslimin al-haq. Kena usaha deh, nak buat lagu mana deh, nak jaga orang Islam ni we dok jalan yang satu, nak buat lagu mana tak sih, we munggi jalan yang lain, aku pergi jalan tak sama. Ini kena jaga, kena jauhkan. Nak buat lagu mana, nak we orang Islam dok jalan tu lah, jalan satu saja deh, dah pakat beri duduk tadi boleh beri manfaat, boleh beri deh bantu dalam kesusahan apabila kita terimanya, apabila kita boleh hadap kesusahan deh, benda-benda lagu ni lah boleh membantu kita dalam nak selesaikan masalah saat ni. Al-hirs ala jama' kalimatul muslimin ala al-haq, husnul khuluq, akhlak yang comel. Orang akidah Ahlussunnah wal Jamaah kena akhlak molek,
perangai molek, merayak dia kena molek. Tu ahli sunnah wal jamaahnya. Dia tak sama dengan orang dulu. Deh, kalau orang baru dah ni dia hati dia tawaduk sungguh. Kerja dia agama Allah Taala membawa kepada saat itu makarimal akhlak wa mahasinal a'mal. Cuba tengok dia buat deh. Fatu wahum ya'taqiduna an akmal nas imanan ahsanhum akhlaqan. Dem, mereka pegang juga kata sebaik-baik manusia, sepenuh-penuh manusia ialah mereka elokkan akhlak mereka. Ni bab akhlak penting juga deh, merayak kita tu, akhlak kita tu, kelakuan kita, tabiat kelakuan kita tu penting nah dalam hidup kita sehari ni. Dan we panggil timbul kebaikan saat itu salah satunya. Dem, sebab panggil kata akhlak yang baik, kelakuan yang baik saat inilah boleh mengubahkan diri seseorangnya. Ahli sunnah wal jamaah asalnya akhlakan wa aktsarhum hilman wa samahatan. Tengok akhlak ahli sunnah wal jamaah tadi je. Dia lemah lembut dia banyaknya dan dia suka we kemaafan kepada orang. Jika dia ada kesalahan dengan saudara dia, dia senang dia tadulu gi minta maaf. Tu panggil akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan juga ahli sunnah wal jamaah tu juga deh. Ya ajak kalau kita tu hubung silaturahim, situl arham lah, sehubung. Lepas tu juga dia suruh kita wih kemaafan kalau orang zalim kita, suruh maaf dia. Ni ajar buat baik pada dua ibu bapa, hubungnya silaturahim, husnul apa ni, husnul jiwar, jirai pula elok ke jirai. Tu akidah al-sunnah jamaah eh. Kalau duduk rumah dalam kampung kita ni, dari kampung jirai-jirai kita tu, kena elak tu hubungan kita dengan dia, jirai kita tu. Nih, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ya wasiat pesan ni Nabi kata kan, kalau mau nak rumah, mu tengok jirai mu dulu. Nih. Tengok jirai kita tu molek ke tak? Boleh duduk ke tak jirai kita? Kalau kita nak rumah, Nabi suruh pesan nak. Kalau mu nak buat rumah nak tempat kediaman kamu, mu tengok jirai mu dulu, mula-mula sekali. Ya tak suka tengok tanah luah mana, ukur luah mana, tak tengok jirai dulu. Jirai ni yang penting. Deh, jirai penting mana? Deh, kalau kita balas dengan jirai kan sudah. Deh, timbul berlaku kesusahan mari, payah bagi kitanya. Ha, tu tengok dah, ya tak boleh akhlak kita lagu mana? Deh, dengan jirai kita, akhlak kita dengan waris-waris kita lagu mana, dengan ibu bapa lagu mana, itu semua tu dalam Islam ni sudah koyak kita habis dah. Dan supaya kita nak menjadikan husnul khuluq, elokkan akhlaknya. Buat baik pada dua ibu bapa, buat baik pada jirai, buat elokkan kepada anak yatim, elokkan anak yatim ni, anak yatim dah. Buat elokkan dia, orang masakin, orang pakai maskin, eh orang pakai maskin begitu juga, dan begitu juga orang apa ni, ibnu sabil, orang sabil ni orang perjalanan ni, pudun tang tu dah kata situ. Tu nak yang kata akidah ahli sunnah wal jamaah dia ambil tiap-tiap bucu supaya nak wih kata timbul kebaikan kepada ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita mengaku kata kita ahli sunnah wal jamaah tapi akhlak kita tak comel, percakapan kita tak baik, semua segala jawarah kita tak baik, macam mana kita nak deh nak timbulkan kebaikan kepada diri kita dan diri seorang sani. Sebab perlu kepada kita baiki kita apa ni, diri kita dulu baru kita boleh baiki orang lain. Aslah apa ni, panggil baikikan diri kamu dulu, lepas tu baiki pula diri orang yang kamu boleh masuk dekat dengan dia. Tu cara-cara baik akhlak ni, we comel akhlak, we elokkan akhlak ni, jaga. Lepas tu we apa ni, we pertolongan kepada fakir miskin, nak jaga pula fakir miskin deh. Orang fakir miskin duduk lagu mana, kita kena tengok deh. Kalau kesusahan yang ada pada dia, kita cari jalan ukal lagu mana fakir miskin ni. Dan tak kira siapa sekalipun ada fakir miskin, kita kena mai pada ni.
Dan kita Ibnu Sabil, Ibnu Sabil ni orang berjalan ni, ada orang berjalan ni. Dan semua saat ni tu nak ya kata ahli Islam suruh buat benda-benda ni. Semua tu mari kebaikan dan datang kebaikan. Dan apabila kita duduk lalu ni benda kebaikan yang mari pada kita, alhamdulillah. Dan ia mari dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Walaupun kita tidak pasti apa, tapi dengan niat ikhlas kita kepada Allah, maka kebaikan yang mari selalu dah. Maka alhamdulillah. Dan beberapa perkara kita boleh muzakarah pada malam ni. Dan dalam masalah kita betulkan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, lagu mana pahami dia, dan kedudukan dia lebih lagi benar yang bersangkut dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana benda ni perlu kita kaji, kerana bagi sebagai wa ukur bagi kita. Dan sebagai kita nak ambil dia pun nak wa ukur bagi ala panggil kata amalan kita dalam perjalanan kita. Kalau kita tidak ada ukuran dalam perjalanan kita, maka kita akan sesat. Kita akan sesal dan kita akan rugi dalam hidup kita. Sebab itulah kita betulkan baik-baik dalam perjalanan kita, serta kita jaga baik-baik. Dan dalam perjalanan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai dan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran yang tinggi sekali kepada kita. Husnul khuluq adalah benda penting dalam hidup kita. Ahli sunnah wal jamaah ya lari, jangan orang sifat takabur. Tak takabur tak boleh. Al-khaila. Dan juga orang yang suka apa ni? Dia memain dengan kebenaran. Dia semua ni dia kata dalam ahli sunnah dia nak ya nafi ya tolak abih. Bukan orang akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah jamaah ya duduk lagu ni. Ini supaya betul dalam perjalanannya kita. Dan sebab itulah kita sama-samalah kita menjaga kita malak bagi kita akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dan serta kita nak seru kepada kita ahli sunnah wal jamaah ni bukan sahaja dia cakap saja, bukan nak serukan kepada pengikutnya supaya dia beramal apa yang dia dan dia apa ni pun dia belajar dan dia tahu, dia tu mengikut ahli sunnah wal jamaah. Maka alhamdulillah dan malam ni kita berhenti sekarang ni, dan insyaAllah dan kita akan sambung pula. Dan banyak kali lagi kita akan sambung nak kata kepentingan ahli sunnah wal jamaah lagu mana dan pahami ahli sunnah wal jamaah lagu mana, supaya kita boleh ambil benda-benda saat itu kita pergi buat ukur dengan kedudukan dunia yang lagu mana dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah dan kita akan sambung pula minggu hadapan jika tidak ada keuzuran apa. Maka malam ini sekarang ini sahaja aku lakukan lihada wa fubidu amri ilallah inna Allah basirah bin ibad subhanakallah wa bihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.